Apa itu dark side? Akaun dark side merupakan satu aktiviti persundalan dan juga penjualan kandungan seksual di media sosial dan tanpa memperlihatkan wajah individu, hanya perlu berkongsi dan menjual adegan panas secara dalam talian. Tidak hanya untuk kepuasan nafsu tetapi juga untuk mengejar keuntungan besar demi kelangsungan hidup yang tidak bermaruah. Fahmi Izzuddin ada laporannya. Akaun dark side merujuk kepada identiti gelap yang dipamerkan individu di media sosial. Di dunia maya, ia bukan sesuatu yang baharu tetapi jadi tapak pornografi yang mudah diakses. Untuk melanggan, individu perlu memasukkan kata kunci yang tepat bagi menonton dan membuat pembelian. Tanpa kita sedari, aktiviti dark side dalam kalangan masyarakat pada ketika ini umpama wabak menular dengan parah. Persoalan yang timbul pada ketika ini tidak hanya tertumpu kepada penyalahgunaan media sosial ataupun mungkin teknologi, tetapi punca dan faktor yang menyebabkan kelakuan tidak bermoral ini dijadikan sebagai pegangan demi kelangsungan hidup dengan cara yang tidak bermaruah. Eddie, penjual aktif kandungan di dark side, mengakui ketagihan pornografi membawanya ke dunia hitam itu. Saya ni dari sekolah memang dah ada ketagihan pornografi. Itulah starting point saya terlibat dengan dunia DS ni. Saya terlibat dengan DS ni sebab saya nak tahu, saya curious. At the same time, saya nak cari diri saya sebenar. Amira menyertai dunia jijik itu kerana trauma dan kesempitan hidup sewaktu bergelar pelajar. Saya pernah kena cabul dengan kawan saya sendiri waktu sekolah. Bila ingat balik memang sakitlah. Sebab dia jadi macam trauma. Trauma sangat sampai saya murung. Rasa macam diri sendiri ni macam tak ada harga. And then masuk universiti, still lagi rasa macam tu. Dengan tak ada duitnya, nak makan pun susah. Satu hari kawan saya kenalkan saya dengan aktiviti DS. Dia macam ambil gambar badan atau buat video-video yang tak senonoh. Tapi tak tunjuk muka lah. Kadang-kadang saya boleh dapat 300 hingga 600 bulan. Lepas tu, saya jadi ketagih. Saya jadi berani nak buat sex service tapi dengan kadar bayaran yang mahal lah. Saya buat dengan orang-orang yang saya kenal. Mutuals dalam komuniti DS je. Saya boleh dapat lebih kurang RM1,000 sampai RM2,000 lah sebulan untuk package 5 atau 10 video seks. Komuniti dark side bukan hanya pelajar tetapi turut melibatkan golongan profesional. Urusan pancing pelanggan dilakukan di aplikasi X dan Telegram dengan teaser tidak lebih 30 saat. Bila ikan termakan umpan, pelanggan akan berhubung dengan penjual bagi mendapatkan kandungan berdurasi penuh. Eddie juga pernah ditawar lebih RM2,000 untuk gambar dan video tidak senonoh. Dia mula-mula pembeli rahsia ni dia approach saya. Dia kata dia minat tengok konten yang saya selalu post pasal main gitar and karakter saya yang saya create dekat DS account ni macam saya budak punk. Tapi tak pun. Jadi individu tu dia minat and approach. Dan sebabkan tempoh saya curious dan saya memang nak duit. Dan dalam masa sama saya lost sebab saya bawa pengaruh dadah. So saya pun berhubung dengan dia. Umpama perang jiwa tidak berkesudahan, membenam nafsu, menuntut hidayah dan keinsafan. Akhirnya hanya penyesalan menyelubungi mereka. Nak cakap pasal hijrah, I tak cakaplah I ni dah sepenuhnya suci. Tak. I ambil peluang ni untuk I keluar dari kejahilan I tu sebab I dah mula rasa takut. I takut dengan balasan Allah dan I rasa diri I sekarang ni hina. Hidup I pun tak tenang, serba sebian rasa macam salah, ada yang tak kena. Lagipun tak selamatlah untuk I teruskan keadaan hidup yang macam ni. Tak lama lagi I nak jadi isteri orang, I nak jadi ibu. Jadi, I tak nak benda yang sama jadi kat diri I ni jadi kat anak-anak I. Jadi dekat keturunan I. Macam orang kata kifarah, I tak nak benda tu jadi.
Kalau nak bercakap pasal hijrah ni, sebenarnya sebab hidayah lah. Ada beberapa episod yang mengingatkan saya kepada kematian lah, yang membuatkan saya takut. Jadi hati saya terjentik untuk kembali ke jalan yang benar dan untuk mengingati Allah. Dan saya macam dah lah, cukup lah, sampai sini je lah saya katakan. Jadi Allah tu dah bagi peluang untuk taubat. Dan saya takut dosa dia saya ni, dosa tu dah menanah. Mereka kini hanya memohon kisah gelap ini menjadi teladan dengan niat dapat memberi sinar hijrah kepada mereka yang masih dalam kehanyutan. Hal ini menuntut penjelasan berkait pemantauan, penguatkuasaan dan pembanterasan oleh pihak berkuasa dan cadangan oleh badan bukan kerajaan. Astrawani cuba mendapatkan pandangan mereka berkenaan isu maksiat cyber ini.